Ketak ngelarapkeun pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mimiti dilarapkeun poe Senin 12 Januari 2021 di 20 leuweuk di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun Forkopimda tur Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat kudu nindak kalawan tandes oknum anu ngarepak aturan kawas salah sahiji kasus ditutupanana waterboom di Cikarang, Bekasi anu ngarempag aturan. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 di Mapolda Jawa Barat poe Senin berang 11 Januari 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dipitembeyanana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di 20 daerah di sakuliah Jawa Barat poe Senin ieu ngarojong dirina keur ngageuing reng-renganana sangkan ngawangun mangpirang posko minangka tempat koordinasi jero 14 poe. Dirina miharep sakumna masyarakat tuhu sangkan ketak pembatasan bisa dikurangan deui satu tas 14 poe. Upama katohian dirempak, prak-prakan PPKM atau PSBB proporsional bakal ditambah omberna. Dinamprona Ridwan Kamil ngabrehkeun contoh kasus ditutupna waterboom di Cikarang, Bekasi, anu ngarempak aturan. Dirina miharep lengkah konkret Forkopimda sarta komite minangka tetekon diri sangkan pangusaha bisa leuwih nahan diri. Sakumna tempat wisata kudu boga komitmen ngawatesanan jumlah kapasitas. Saya memberikan pesan agar semua taat ya selama 14 hari supaya setelah 14 hari kita bisa kembali lebih longgar kira-kira begitu. Tapi kalau 14 hari pun tidak disiplin, bukan tidak mungkin PPKM ditambah. Salah satu contohnya kasus di Cikarang, Bekasi itu, di mana ada waterboom yang tidak menaati protokol, menggunakan logika sendiri, memberikan diskon, akibatnya kapasitas menjadi berjubel, itu sudah kita hukum, kita tutup. Ya. Nah, mudah-mudahan ketegasan dari Forkopimda dan juga Komite Penanganan COVID menjadi pelajaran kepada pemilik usaha agar menaati. Kita tidak nyaman dengan keputusan membatasi karena pasti mengurangi rezeki, ya. Tapi dalam situasi darurat kesehatan ini harus dipermaklumkan karena semua juga melakukan. Ridwan Kamil ngembohan nyedek karena akhir minggu, dirina miharep Kapolda nyorang inspeksi pemeriksaan pergerakan lintas provinsi anu muru kalelewak wisata keur nyendekeun eta wisatawan mawa surat swab antigen. Budi Hartati, Bandung TV.